Berbagai keluhan kesehatan mulai nampak pada pengungsi di Kecamatan Seram, bagian barat Kairatu, Provinsi Maluku, di lokasi pengungsian Dusun Kelapa II ini. Banyak ditemukan gangguan kesehatan. Mereka mulai terserang penyakit seperti diare, ispa, dan batuk-batuk. Kebanyakan pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan merupakan para lansia dan anak-anak. Apalagi fasilitas mereka di lokasi pengungsian yang minim. Masih sementara ada demam, untuk anak-anak kecil demam, buang-buang air kecil, diare sedikit, 1-2 sudah mulai kena diare. Batuk. Spa juga batuk. Dan memang itu sudah sangat berkurang. Saya pastikan 1 minggu ke depan itu orang sudah mulai kesulitan soal makan.